أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api sehingga Allah selamatkan, dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka, para musuh-musuh, mengatakan dalam menakut-nakuti, sungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian, maka takutlah kepada mereka. Ucapan itu justru menambah iman mereka dan mereka berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surah Al-Imran ayat 173, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.